tingkat bawah aku dah ada satu kes, tingkat bawah-bawah aku lagi dah ada satu lagi kes. So total 14 kes kat sini. Aku malas gila nak keluar dah. And then itulah, kita guna je lah bahan-bahan yang ada. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Hello guys, assalamualaikum. Hari ni aku nak share dengan korang lagi satu resipi yang aku namakan masak lemak cili api darurat. Sebab apa aku namakan darurat? Sebab aku gunakan apa je bahan-bahan yang ada dekat dalam fridge tu. So kita terus tengok pada bahan-bahan dia. Kat sini aku gunakan ayam bahagian rib. Sebab aku tak suka sangat part yang ada isi sahaja. So kat sini dia ada tulang-tulang. So okay lah, aku gunakan bahagian rib. And then dekat sini aku gunakan 2 keping burger. Yang ni adalah lamb burger. Dan aku gunakan dalam 10 biji berbola daging, berbola bakso tu. Kalau korang nak gunakan bahagian chicken breast ke ataupun bahagian-bahagian lain pun boleh juga, tak kisah. Nak gunakan daging pun boleh, tak ada masalah. So yang dekat sini aku gunakan ni lah bahan-bahan dia. Ayam berbola dengan apa ni, kepingan burger ni, aku perap dulu dengan serbuk kunyit. Lepas tu aku letak sedikit Ajisio black pepper dengan serbuk garlic. So kita perap dia macam itulah. And then dekat sini aku gunakan pula 3 ulas bawang putih dengan 1 inci halia. Halia muda aku tumbuk kasar-kasar macam itu. And then dekat sini aku gunakan setengah biji bawang besar. Aku tumbuk kasar-kasar juga. Yang ni aku gunakan 6 batang cili api. Aku tumbuk kasar juga. And then satu batang serai. Dan ada sehelai daun kunyit tu aku racik halus-halus macam ini. Macam mana nak kekalkan kesegaran daun? Aku masuk dalam freezer. So yang ni aku dah beli berbulan-bulan dah, still okay, hijau lagi. So boleh guna nak masak apa? Boleh guna lah kalau nak masak. Sini daun kunyit dengan daun kesum semua, kan? Itu tipsnya. Bahan-bahan ni, bawang semua, halia dengan cili api, serai ni, kalau korang nak, kalau korang malas, korang nak blend sekali dengan santan pun boleh juga. Tapi this time aku tumbuk kasar-kasar je lah. The reason why, sebab aku nak tumis sikit. Normally aku lebur je semua dengan santan. And then kat sini aku gunakan 1 kotak santan segera. Lepas tu ada 2 keping asam gelugur dengan setengah, aku juga gunakan sikit ni apa ni, cube perasa. Sama ada kalau korang nak gunakan ayam, daging ataupun ikan bilis boleh juga, tak kisah, tak ada masalah. Asam gelugur ni kalau korang nak gantikan dengan air asam pun boleh juga. Ataupun kalau korang nak gunakan belimbing besi ke belimbing buluh tu yang masam tu kan, atau buah mangga ke apa, tak kisahlah, janji je masam. So boleh guna, up to you guys. And then aku gunakan garam secukup rasa dan sedikit lampla. Tu je lah bahan-bahan dia. So mari aku tunjukkan cara nak masak. Okay, pertama sekali kita tumis dulu bawang dengan halia ni, bawang putih, bawang besar, halia ni. Normally aku tak tumis pun, aku just lebur semua sekali dengan santan tu kan. Tapi this time aku nak tumis sikit lah, dia bagi dia wangi sikit. Dia dah wangi sikit, nanti baru kita masukkan benda lain pula. Okay, dia dah wangi tu, kita masukkan cili api dengan serai. Cili api tu ikut kepedasan korang lah. Kalau korang kuat pedas, boleh tambah banyak. Macam aku just letak 6 batang tu. 6 batang tu ikut tadi aku tumbuk kasar-kasar macam tu. And then kita masukkan pula ayam burger ni semua. Dan kita gaul rata. Kalau korang nak guna ikan pun boleh. Hari tu aku try masak guna ikan dori. Sedap juga. Dori filet tu kan, yang frozen tu. Sedap. Nak guna sotong pun boleh, tak kisah pun apa-apa bahan, apa-apa bahan yang ada. Atau sausage ke kalau korang nak letak pun boleh juga. Okay. Lepas tu kita masukkan
satu mangkuk air. Jangan kau kuat sangat sebab apa, tak takut burger ni pecah kan dia punya ni. Okey, kita biarkan seketika. Okey. Aku nak tambahkan sikit air lagi. Dalam satu mangkuk lagi. So bila dia masak sikit, dan kita masukkan asam keping ni, asam gelugo dengan cube rasa ni. Tak kisahlah apa-apa pun air, kau nak guna ayam ke, kau nak guna daging ke, ikan bilis pun boleh juga. Tak nak guna pun boleh juga, tapi aku guna sebab nak extra flavor. Okay, aku guna je bahan yang ada ni, bahan-bahan yang ada dalam fridge ni, sebab area kondo aku tinggal ni dah tengah mencanak kes, dah ada 14 kes. Tingkat bawah aku dah ada satu kes, tingkat bawah-bawah aku lagi dah ada satu lagi kes. So total 14 kes kat sini. Aku malah gila nak keluar dah. And then itulah, kita guna je lah bahan-bahan yang ada kan. So bola, ayam dengan burger ni. Okay, sekejap. Okay, now kita boleh masukkan santan satu kotak. Nanti kita masukkan air sikit kat dalam ni, saki baki dia, jangan membazir. Okay, done. Lepas tu aku gunakan nampla sedikit, sebab aku rasa guna nampla ni lagi sedap rasa dia. Lepas tu nanti korang adjust lah garam tu banyak mana, masin ke tak masin ke. Garam sikit. Okay, so sekarang kita masukkan, last kali masukkan daging, daging pula. Last kali kita masukkan daun kunyit tu. Dah sikit. Okay. So dah siap masak lemak cili api darurat aku, menggunakan ayam, bola daging dengan burger. Garam semua dah cukup dah, dia punya masin semua dah cukup tadi, aku dah rasa. So okey lah, tu je aku nak share dengan korang. Selamat mencuba. So tengah hari nanti kita boleh makan. Sekarang nak buat kerja. Lagi 15 minit nak pukul 9. Work from home. So dah settle masak, marilah kita bekerja. See ya. So itu dia masak lemak cili api semua campur. Cair tak? Okay. Okay. Ini adalah Syafiq. Fish meat.
dan juga jiran di sini. Aku ajak lagi seorang Kyo tapi dia dah makan Maggi lah. Okay. Sila Syafiq makan. Dengan telur dadar, yang ni sambal belimbing hitam, cili api lah, tapi yang belimbing hitam tu kan. Dan timun. Okay. Sila. Campur ni, abang campur apa? Burger lah, berbola lah. Main campur je. Boleh kek lah. Sebab ayam pun dah tinggal ni je, bahagian ni. Pedas tak? Rasa tak pedas kot. Okay, semua makan. Bismillahirrahmanirrahim. Second round. So, how do you capture the dynamism and speed of a physical body?